Shalom semuanya. Selamat hari Minggu. Semua penuh dengan sukacita, amin. Saya ingin melihat tangan-tangan yang penuh sukacita. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita akan mulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita siapkan hati kita dan kita masuk ke dalam kebaktian kita. Tuhan, terima kasih pada pagi hari yang cerah ini. Engkau memberkati kami, Engkau menjagai kami, Engkau membawa kami ke ruang Maha Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan karena Engkau berikan kesempatan untuk bisa berada di tempat ini. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk ruangan ini, kuduskan, sucikan Tuhan, dan Engkau penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Segala roh jahat yang mencoba mengganggu kami, kami patahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang masih di dalam perjalanan, sampaikan mereka dengan selamat tanpa kekurangan apapun juga. Terima kasih Tuhan, saat ini Tuhan, kami ingin berkata Tuhan bahwa Engkau sungguh baik Tuhan. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya, Engkau adalah Bapa yang baik dalam hidup kami, yang selalu menjagai kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini Engkau kami beri kesempatan kepada kami untuk mengangkat tangan kami untuk bersyukur, untuk berkata Engkau Bapa yang baik dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mulai kebaktian kami hanya dalam satu nama. Nama Yesus Kristus, nama yang layak kami sembah, nama yang layak kami tinggikan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bapa kita adalah Bapa yang baik. Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Bapa yang selalu bersama-sama dengan kita. Yang selalu berjalan bersama-sama dengan kita. Kita akan sama-sama membawakan lagu ini. Kita bersyukur bahwa Engkau begitu setia dan Engkau begitu mulia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Lebih dari
Manusia berdosa, kami yang tidak layak di hadapan-Mu, Engkau angkat menjadi anak-Mu. Kami yang tidak ada apa-apanya ini, Tuhan, Engkau panggil sebagai anak-Mu. Terima kasih, Tuhan. Terus beracara, Tuhan, jangan ada satupun yang Engkau lewatkan. Kami buka hati kami, mata kami, telinga kami, Tuhan. Dan kami buka suara kami karena kami ingin bersyukur kepada Engkau. Karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terus beracara Roh Kudus. Kami undang Engkau terus beracara di tempat ini. Karena kami ingin bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami ingin bersyukur untuk perbuatan-Mu yang besar, Tuhan. Kami ingin bersyukur karena Allah kami adalah Allah yang hidup. Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, kami ingin bersorak-sorai bagi kemuliaan nama-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kami mulut dengan penuh puji-pujian. Berikan kami Tuhan, tangan yang menari bagi Engkau Tuhan. Kaki yang bisa melompat bagi Engkau Tuhan. Karena kami ingin menyatakan kuasa kehebatan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami buka kebaktian ini Tuhan. Beracaralah dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin.
sukacita. Amin. Salam kiri kanan, katakan Tuhan itu baik. Karena Tuhan baik, kita ingin bersyukur. Bersyukur untuk kebaikannya, bersyukur untuk perbuatan kasihnya. Datanglah kebaikannya dengan hati bersyukur. Semua percaya kita ada umat pilihan Tuhan, penduduk berkat Tuhan. Aku diberkati karena hanya iman. Aku diberkati. Thank you.
duduk semuanya. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, yang sanggup memberkati kita, yang sanggup memberikan apapun yang kita minta. Amin. Saatnya kita akan mengembalikan apa yang telah Tuhan titipkan lewat kehidupan kita. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan, terima kasih. Kami tahu Engkau adalah Tuhan yang penuh berkat. Dan kami bersyukur Tuhan kalau Engkau memakai kami sebagai saluran berkat-Mu. Saat ini Tuhan, kami ingin menyatakan iman kami. Kami ingin mengembalikan segala yang Engkau titipkan dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau kuduskan, Engkau sucikan Tuhan. Engkau jauhkan dari segala belalang pelahap. Dan Engkau pakai untuk perluasan kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami memberi dengan penuh sukacita Tuhan. Hanya dalam satu nama, nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ke dalam firman Tuhan, karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Kita harus bersyukur apapun yang terjadi, semua seturut rencana Tuhan. Segala kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kita, dengan apa kami balas Tuhan? Selain ucapan syukur kami, karena Engkau adalah Bapa yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu melihat kebaikan-Mu. Ajar kami Tuhan untuk percaya, biar Engkau yang menuntun jalan hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu berpegang kepada Engkau, sehingga kami bisa melihat kehidupan dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Apakah ku balas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apakah ku balas cinta-Mu? Cintamu, oh.
setia yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Shikia la la la.
arata sina makarua isekito koroto sina makara lalamasia. Ku sembah Engkau Tuhan, ku tinggikan namamu, Rajaku Tuhanku. Haleluya, haleluya. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, setia, ku mau bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang one more time. Mari angkatanmu bersama-sama. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah ucapan syukur kami. Tidak habis-habisnya kami bersyukur karena pertolonganmu, kebaikanmu, anugerahmu, bahkan keselamatan yang kau berikan buat kami. Syukur, kau Bapakku yang setia, kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia, kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Sungguh kami menikmati hadirat urapan kuasamu turun atas kami. Kini tiba saatnya Tuhan kami masuk dalam tubuh dan darah Yesus. Layakkan kami, kuduskan kami, sucikan kami. Supaya kami sungguh berkenan di dalam hadirat Tuhan. Musik nyanyikan juga tegak teliti. Tuhan itu sungguh ajaib. Perjamuan tolong dibagikan. Daddy let me, you are the Lord. You are the Lord, my healer, my healer. You sense your word, you sense your word, and you're healed, and you're healed my disease. Say it together. You are the Lord, my healer, my healer. Engkau Tuhan, penyembuhku. Engkau Tuhan penyembuh. Yesus berfirman, Yesus berfirman dan sembuhkanku. Engkau Tuhan penyembuh. Sing one more time. You are the God that healed me. You are the Lord, my healer. You sense your word, you sense your word, and you're healed my disease. You are the Lord, you are the Lord, my healer. Kita akan masuk dalam tubuh dan darah Yesus, baik di restriming maupun di tempat ini. Tuhan layakkan kami, kuduskan kami, sucikan kami supaya kami berkenan di dalam hadirat Tuhan. Lakukan segala sesuatu yang sakral, harus saudara lakukan dengan sakral. Berarti saudara respect, menghormati, kau panggil Tuhan, kau panggil Roh Kudus hadir di tempat ini. Hargai kehadirannya dan setiap orang hormat dan menghargai kehadiran Tuhan dan Roh Kudusnya Tuhan. Maka dia akan melihat kuasa dan mujizatnya, dia akan melihat pertolongan dan perlindungannya. Mari saudara ikutin doa saya. Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosa saya yang sudah saya berbuat dari masa lampau sampai sekarang ini. Layakkan saya, kuduskan saya, sucikan saya, masuk di dalam tubuh dan darahmu.
Firman-Mu berkata, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan diputihkan seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kusumba, akan Tuhan putihkan seperti bulu domba. Firman-Mu juga berkata, dengan mulut mengaku, dengan lutut bertelut, Yesus Kristus Tuhan, aku diselamatkan. Mari saudara, angkat tubuh darah Tuhan setinggi kata, dan saya akan berdoa. Tuhan, kami berdoa sehati sepakat seia sekata, kami percaya Engkau turun dari surga, turun ke dalam dunia, diolok, dihina, ditikam, diberikan mahkota duri, mati di atas kayu salib. Pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, menyatakan diri-Mu adalah Tuhan yang sudah menghapus dosa kami, mengangkat kutuk kami, menyembuhkan penyakit kami, dan memberkati seluruh keluarga kami, dari suami, istri sampai ke anak-anak kami, tidak akan pernah minta-minta, diberkati buat tangannya, dijauhkan dari sakit penyakit, diberkati dengan kesehatan yang berlimpah-limpah. Apapun yang hilang di tahun-tahun lampau akan Tuhan kembalikan di tahun 2024 ini dan seterusnya. Dan kami percaya Tuhan, bahkan 7-7 kali lipat. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua percaya, inilah tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mau katakan amin. Silakan duduk saudara, masing-masing berdoa minta kepada Tuhan apa yang menjadi keinginan saudara. Come Holy Spirit, I need you. Come Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come with your own special way. Come Holy Spirit, come Holy Spirit, I need you. Holy Spirit, I pray, come with your strength and your power, come with your own special way. Come Holy Spirit, come Holy Spirit, I need you. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Come Holy Spirit, I pray, come with your strength and your power, come with your own special way. Kita akan masuk tubuh dan darah Yesus. Fokus dan jangan dilakukan tradisi atau rutinitas. Percaya lewat tubuh darah Yesus ada kuasa dan mujizat Tuhan. 1 Korintus 11, 27-30 mengatakan, barang siapa dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Yesus. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menyucikan dirinya sendiri, dan setelah itu ia makan roti minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit meninggal. 1 Korintus 11, 23-24 mengatakan, apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia disahkan mengambil roti, dan setelah itu yang mengucap syukur atasnya, ia mencamcakan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan yang merupakan peringatan bagiku. Mari saudara, angkat tubuh Tuhan Yesus tinggi-tinggi di atas kepala kita, sesuai dengan Matius 26 ayat 26. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa makan tubuhku, ia tidak akan napas selama-lamanya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan yang merupakan peringatan bagiku. Mari kita ucapkan bersama-sama dengan iman, sesuai dengan Roma 10 ayat 8. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan untuk keselamatan kita, untuk kesempurnaan tubuh kita, jiwa kita, dan roh kita, sebagai sarana untuk kebangkitan kita pada akhir zaman, untuk menuju awan-awan, berjumpa Tuhan Yesus, untuk masuk surga. Tubuh Kristus tertumpak, tertikam di atas kayu salib, agar tubuh saya dibebaskan, terkapar di rumah sakit, dibebaskan dari kutuk maut, dibebaskan dari kutuk penderitaan, dibebaskan dari kutuk kebangkrutan, dan juga dibebaskan dari microchip. Dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya yang saya angkat ini adalah tubuh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, saat shofar dibunyikan di kerajaan surga, saya minta seluruh keluarga besar saya dan keluarga saya, telinga rohaninya dibukakan dan terangkat bersama-sama
tidak ada satupun yang tertinggal. Jika di dalam keluarga saya ada yang belum kenal Tuhan Yesus, saya minta Tuhan Yesus, jangan keraskan hatinya, lembutkan hatinya, terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jika di dalam keluarga saya ada yang suam-suam kuku, tidak serius sama Tuhan, saya minta berikan hati yang baru, roh yang baru, pikiran yang baru, takut akan Tuhan ada di dalam hatinya. Saya juga berdoa untuk suami saya, istri saya, anak-anak saya, dalam nama Tuhan Yesus, orang tua saya, dalam nama Tuhan Yesus, sehat walafiat, tidak sakit-sakitan, tidak pernah sakit berat, tidak pernah keluar masuk rumah sakit, diberkati dengan kesehatan yang berlimpah-limpah. Saya juga berdoa, jika saya nanti tua, saya minta sehat, tidak ada utang, meninggalkan warisan kepada anak cucu saya percaya dalam nama Tuhan Yesus, apa yang hilang di tahun-tahun lampau akan Tuhan kembalikan di tahun 2024 sampai 7 kali lipat. Maka dari itu saya percaya yang saya angkat ini adalah tubuh Tuhan Yesus yang datang dari surga, turun ke dalam dunia, diolok, dihina, ditikam, diberikan mahkota duri, mati di atas kayu salib, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, menyatakan dirimu adalah Tuhan yang sudah menghapus dosa saya, mengangkat kutuk saya, menyembuhkan penyakit saya hari ini, dan memberkati seluruh keluarga saya, dari suami, istri, sampai ke anak cucu saya, tidak akan pernah minta-minta, dan apapun yang hilang di tahun-tahun lampau, akan Tuhan kembalikan di tahun 2024, bahkan sampai 7 kali lipat, serta diberkati dengan kesehatan berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya yang saya angkat ini adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan sama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus. Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come with your own. Come with your own. One more time. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I pray. Come, come with your strength and your power. Come with your own, come with your own special way. 1 Korintus 11:25-26 mengatakan demikian, Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah ia makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimerikan oleh darah Tuhan Yesus, perbuatan ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan Tuhan. Sebab setiap kali kamu minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bagaimanakah kita membalas kepada Tuhan Yesus atas segala kebajikannya akan kita? Angkat darah Tuhan Yesus tinggi-tinggi, menyorkan nama Tuhan Yesus yang akan membayar nasa kita kepada Tuhan terhadap umatnya. Tuhan Yesus mengatakan, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimerikan oleh darah Tuhan Yesus, perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan Tuhan. Mari kita ucapkan bersama-sama dengan iman, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian yang baru dan kekal untuk pengampunan segala dosa-dosa kita serta untuk kesucian kita. Darah Yesus mengalir dari kepalanya yang dimahkotai duri. Kami adalah putra mahkota kerajaan surga. Kami semua akan seperjamuan di kerajaan surga dengan iman. Yes, saya menubuatkan dengan bilur-bilur Tuhan Yesus, apapun penyakitmu hari ini sebutkan sembuh oleh tubuh dan darah Tuhan Yesus. Semua sakit penyakit, virus-virus, kuman-kuman, tumor, cancer, leukemia, alergi, asam urat, darah tinggi, diabetes, kolesterol, semua sakit penyakit, semua kuasa kegelapan, saya tolak, tidak boleh ada di dalam seluruh keluarga saya, suami, istri, sampai ke anak cucu saya, diberkati
dengan kesehatan berlimpah-limpah. Maka dari itu saya juga tolak semua kuasa kegelapan dalam nama Tuhan Yesus, oleh darah Yesus. Seluruh keluarga saya diprotek oleh darah Tuhan Yesus, dari suami, istri, sampai ke anak cucu saya, demi nama Tuhan Yesus. Maka dari itu saya mengangkat, inilah darah Tuhan Yesus yang datang dari surga, turun ke dalam dunia, turun ke dalam dunia, mati di atas kayu salib, diolok, dihina, ditikam, diberikan mahkota duri, mati di atas kayu salib, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, menyatakan dirimu adalah Tuhan yang sudah menghapus dosa saya, mengangkat kutuk saya, menyembuhkan penyakit saya, dan memberkati seluruh keluarga saya, dari suami, istri, sampai ke anak cucu saya. Tidak akan pernah minta-minta, diberikan kesehatan yang berlimpah-limpah. Apapun yang hilang di tahun-tahun yang sebelumnya akan Tuhan kembalikan di tahun 2024 sampai ke 7 kali lipat. Saya percaya dalam nama Tuhan Yesus diberkati dengan kesehatan berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus yang saya angkat ini adalah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Sekali lagi katakan ku mau bersyukur, ku mau bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Bapakku yang setia, Bapakku yang setia. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Kau memberkati dari awal pendengar sampai hari ini. Kami bersyukur Kau memelihara hidup kami sampai hari ini. Kau memberkati kami sampai hari ini. Kamu menyatakan kasih anugerah kami sehat sampai hari ini karena kasih anugerah Tuhan. Tuhan, kami mau setia sampai akhir hidup kami, bukan sampai hari ini, sampai nafas embusan kami berhenti. Karena Kau sendiri menjanjikannya di Keluaran 23 ayat 25. Beribadalah kepada Tuhan Allahmu, maka Aku akan memberkati makanan dan minumanmu, dan menjauhkan kamu dari sakit penyakit. Keluaran 23 ayat 22. Jika kau mendengarkan firman-Ku dan melakukannya, maka Aku akan memusuhi musuhmu dan melawan-lawanmu. Tuhan, kami percaya Engkau Allah sumber dari segala sesuatu. Yesaya 41 ayat 10, Kau mengatakan, janganlah takut, Aku menyertaimu, janganlah bimbang, Aku Tuhan Allahmu. Aku akan meneguhkan dan menolong engkau, dan Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kepada kemenangan. Bahkan Kau juga mengatakan di Mazmur 46 ayat 2, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Tuhan, Yeremia 33 ayat 3 pun mengatakan, berserah kepada-Ku maka Aku akan menjawab engkau. Aku akan memberkati hidupmu. Apa yang tidak mungkin buatmu akan mungkin buat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus Allah yang hidup.
Terima kasih Bapa, Engkau ada di tempat ini. Shandaya Lapasina, Nagaratasina. Roma 10 ayat 11, Engkau mengatakan, barang siapa percaya kepada Tuhan, tidak akan pernah dipermalukan. Hari saudara, percayalah dengan segenap hatimu. Umurmu akan panjang, hidupmu tidak akan terlunta-lunta, dan hidupmu akan dijaga oleh Tuhan. Seluruh keluargamu sampai ke anak cucumu. Itu janji firman. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, amat baik, luar biasa baiknya. Saudara, jika engkau hari ini datang dengan pergumulanmu, tekanan hidupmu, permasalahanmu, apapun yang kau hadapi di pekerjaanmu, mungkin keekonomianmu gak kuat, selalu habis, selalu sulit, selalu susah, taruh tanganmu di dada, saudara. Biar kita satu hati sepakat seia sekata baik yang ada di Lestri ini. Saya hanya mengatakan buat tuh, we are the family. Susah sama-sama, senang sama-sama. Jika ada keluarga kami yang susah saat ini, taruh tanganmu di dada. Saudara, kita punya iman yang sama, kita punya hati yang sama. Percayalah firman Tuhan mengatakan, sepakat seia sekata maka mujizat itu akan terjadi. Dan hiduplah benar di hadapan Tuhan seperti apa yang kau dengar ayat-ayat sudah diberitakan. Tuhan, kami sepakat sehati seia sekata. Kau lawat, kau jamah pergumulan saudara kami. Anugerahmu boleh turun atasmu. Baik yang ada di sini maupun di tempat ini. Kami sangat percaya Tuhan. Engkau yang membuat semua segala sesuatu atas kontrolmu. Maka kami percaya Tuhan. Engkau sendiri mengatakan, aku yang menghajar, aku yang membadan, aku yang memulihkan. Bahkan lebih daripada sebelumnya. Demi nama Yesus, kau lawat, kau jamah saudara kami yang susah saat ini. Demi nama Yesus, yang mempunyai pergumulan, yang mempunyai tekanan, apapun Tuhan. Yang doa belum dijawab, apapun yang mereka rindukan saat ini. Yang mereka tahu tangan mereka di dada, kau lawat, kau jamah pada selama maupun di tempat ini. Dalam nama Yesus. Pulihkan hidup mereka. Buka jalan Tuhan. Hikmat marifat-Mu turun atas mereka. Berkati buat tangannya. Apa yang dilakukannya selalu berhasil dalam hidup mereka. Sebagaimana Kau ngajarin kami hidup seperti Yusuf. Biarlah kami hidup juga seperti Engkau Tuhan. Supaya kami akan melihat anugerah-Mu besar. Turunkan tangan saudara. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami dengan sabda-Mu. Bersabda, berfirman, berkata-kata. Berikan roh pengertian ini dalam hidup kami. Bukan mendengar suara perkataan hamba-Mu, mendengar firman-Mu berkata buat kami. Supaya firman itu memberikan kemerdekaan, kekuatan, dan hidup kami diubah dengan suatu pertobatan yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Maka katakan, amin. Jemaat berkemenangan, percaya mujizat, dan hidup berkelimpahan. Apa yang hilang di tahun-tahun lampau, akan Tuhan kembalikan di tahun 2024. Bahkan sampai 7 kali lipat. Lihat kanan-kanan kirimu, katakan that's you guys, that's you. That's you guys, that's you. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Silakan duduk saudara. Tuhan itu baik. Baik, luar biasa baik. Shalom saudara, izinkan saya duduk ya. Saya tidak mau forsir kaki saya, sekalipun sudah bagus, ya sudah 80-90%. Tapi dokter berkata no forsir, gitu ya saudara ya. Jadi gitu. Jadi saya bersyukur dan terima kasih. Saya diizinkan duduk. Kalau korbannya cuma 20 menit, oke. Okay. Saya lagi latihan nih saudara. Singkat, padat, berisi kan gitu saudara ya. Nah hari ini kita mau meneruskan karena kita mau masuk ke Jumat Agung. Buat saudara, makanya di tempat ini belum ada tempat. Doakan, kami lagi mencari. Dan saya sudah ambil tindakan sendiri aja. Saya akan buka bisnis di sini. Supaya tempatnya, space-nya cukup besar. Dan di situ ada gereja Miracle Center. Gitu ya saudara ya. Jadi kami sudah melihat-lihat di sini. Dan supaya kasih anugerah Tuhan boleh turun. Dan saya lagi tanya, dan beberapa belum dijawab. Kalau Tuhan mengendaki, tidak jauh dari tempat ini. Tempatnya juga di Hayward. Ya daerah-daerah sini ini saudara ya, saya tidak tahu jalannya apa kemarin. Kami sudah lihat-lihat dan kalau Tuhan berkenan kita akan temuin dan kita akan realisasi. Kita jalan dengan iman. Karena kalau enggak jalan-jalan, enggak ada-ada saudara. Nyewa terus kita ini saudara. Siapa tahu suatu ketika tempat itu jadi milik kita. Amin saudara. Tuhan itu baik, amat baik. Saya hanya butuh dukungan doa saudara aja supaya kita enggak nyewa terus, supaya that's good untuk ada tempat yang lebih bagus ya.
kita akan coba cari 1600 meter atau 2000 square feet. Ya, saya rasa jauh lebih besar dari ini kali ya. Duanya ya, sebagian untuk usaha, sebagian untuk belakangnya gereja gitu ya, saudara ya. Nah, hari ini kita belajar mau sama-sama saudara. Kalau yang kemarin saya memberikan basicnya supaya kita tidak terikat ya dengan kehidupan kita yang lama atau terikat dengan hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita. Nah, sekarang ini kita ini bagaimana cara melepaskannya? Karena hari ini kita ini seringkali Kristen, tapi kita tidak tahu cara melepaskan hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita. Yang tahu persis hanya saudara masing-masing. Betul, saudara? Yang tahu buruknya saya, ya saya. Kalau kita mau jujur, yang tahu buruknya saudara, ya saudara. Nah, mari kita sama-sama belajar di firman Tuhan ini. Gimana caranya? Kita contohnya paling gampang gini loh, saudara ya. Mohon maaf nih, saudara ya. Seperti yang saya katakan, kalau orang sudah terikat dengan sesuatu, dikasih tahu aja susah, saudara. Pasti berantem, benar nggak sih? Ya, pasti, apapun, saudara terkait dengan apa? Komputer? Udahlah saudara, ambil tuh komputer. Yang hari Sabtu itu saya udah ngomong tuh saudara ya, ada seorang bapak ambil tuh laptopnya anaknya, dikejar sama lain, dimaki-maki loh pak, itu bapaknya loh saudara. Bayangin, dimaki-maki, wah ngomong kotor sampai akhirnya dibawa ke kolam renang. Dimaki-maki bapaknya, saking kesel bapaknya dilempar itu laptop di kolam renang saudara. Bayangin, kenapa? Karena anak ini tidak tahu bagaimana cara melepaskan keterikatan itu. Nah, ini yang seringkali mungkin saudara punya anak, saudara punya dana, sulit sekali gimana mereka dibebaskan gitu. Kita sebagai orang Kristen percaya dan berusaha semaksimal mungkin, tapi rasanya nggak ada hasil, kan gitu saudara. Nah, kita kembali dengan firman Tuhan, supaya saya harap ini bisa jalan, supaya saudara masuk di Paskah nanti betul-betul sudah merasakan free. Betul saudara ya? Jangan ada apapun yang terikat dalam kehidupan kita. Karena keterikatan itu membawa menjadi berhala. Saudara terikat dengan TV, saudara pun akan jadi berhala lama-lama. Saudara cari TV. Mohon maaf ya, kalau kita terikat dengan rokok, mau dilepas saja susah. Berantem terus saudara ya. Bahkan kita akan berkata ini orang keparas keras kepala. Kan begitu saudara ya? Kenapa? Bukan soal keras-keras kepalanya. Karena apa? Terikat itu, dia mau lepas tapi dia gak ngerti caranya. Gitu. Dia bukan gak tahu, dia tahu saudara bahwa itu gak baik. Tapi untuk lepas seperti ketagihan, mohon maaf seperti morfin aja saudara. Sekali saudara disuntik morfin, sudah ketagihan terus saudara. Make sense, doesn't make sense. Nah ini yang harus saudara lepas dan bebas. Makanya apalagi pergaulan saudara, waduh. Kalau sudah pergaulan sudah sama itu, apalagi, aduh gak usah gitulah saudara, punya cowok. Cowoknya itu kurang ajar sama orang tuanya, sama yang cewek. Cowok itu enggak pernah denger-dengeran. Bisa-bisanya anakmu yang baru ketemu dengan cowok itu, baru mungkin 2 tahun, itu bisa ninggalin orang tuanya lu. Benar enggak sih? Banyak kan yang terjadi. Sih, saudara. Saudara bersyukur kalau punya anak-anak yang saleh, nurut. Benar enggak, saudara? Tapi kalau orang anak punya anak yang problem, kita harus coba bantu untuk menyelesaikannya. Tapi bukan cara opinionnya kita. Kita mau belajar firman Tuhan. Dan termasuk diri kita sendiri. Kadangkala kita ini terikat tapi kita enggak sadar. Benar enggak sih saudara? Maka dari itu yuk kita belajar sama-sama apa yang dikatakan firman Tuhan. Bukan di kejadian fase yang keempat. Gitu saudara ya. Penyebabnya apa? Bagaimana cara sudah meninggalkan keterikatan dosa itu? Kenapa kita sulit meninggalkan dosa itu? Gitu ya saudara ya. Nah itu. Kejadian pasal yang keempat, ayat yang keenam sama yang ketujuh. Nah, firman Tuhan kepada siapa? Kain. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Soal apa ini Kain? Kok bisa panas? Soalnya apa? Soalnya ayat yang ketiga. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian hasil tanah kepada Tuhan sebagai korban apa? Persembahan. Dan juga Habil mempersembahkan apa? Korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan apa? Mengindahkan siapa? Habil. Nah, di sini saudara, dan korban persembahannya berarti Kain tidak diindahkan. Yang diindahkan siapa? Habil. Lalu apa yang terjadi? Ayat yang ketujuhnya. Apakah mukamu tidak berseri jika engkau berbuat baik? Saudara, kalau kita mikir dengan baik, sebenarnya yang terima persembahan Kain Habil itu siapa? Apakah itu Habil atau Kain? Tidak ada. Yang terima persembahan itu siapa? Tuhan. Berarti Tuhan yang memilih toh saudara. Jadi bukan salahnya si Habil. Benar gak sih? Tetapi karena Kain itu cemburu, kok tempat gua gak diterima?
Lalu apa yang terjadi? Dia marah sama si Kain. Pada Kain gak tahu masalahnya. This make sense, saudara? Nah, apakah Habel tidak tahu? Apakah gitu ya, saudara? Makanya orang tuanya udah kasih tahu, jangan sama itu. Kamu dibohongin. Enggak, mami. Aku cinta setengah mati. Ya Allah. Kalau kamu jatuh cinta, itu kotoran kuda jadi coklat, bos. Loh, asekli, saudara. Oh iya. Kamu ngelihat muka dia, muka malaikat, saudara. Enggak ada celahnya, enggak ada salahnya. Benar enggak? Karena keras kepala untuk apa? Memenuhinya. Apa si Kain ini juga keras kepala, kok gua enggak diterima? Kok dia bisa benci sama si siapa? Si Habel. Habel juga enggak ngerti, apa kesalahan gue? Wong sama-sama mempersembahkan. Makanya ayat berikut ini ngomong, apakah mukamu tidak berseri jika engkau berbuat baik? Belajarlah saudara sama saya berbuat baik. Makanya saya juga heran, enggak tahu ini dengar atau enggak apa-apalah ini live saudara. Itu ada orang usaha, usahanya udah maju puluhan tahun, tiba-tiba dilaporin sama relatifnya juga, karena dia makan apa sih itu, buka yang basah, padahal ada puluhan tahun, padahal itu punya relatif hubungan loh sudah, ngeri ya. Saya gak berani nyebutin kotanya. Bayangin saudara, habis diambil semua makanannya, dibuang. Yang laporin siapa? Ponakannya sendiri. Itu antara paman kalau gak salah ya. Ngeri banget sedaya. Oh my God. Kan ini sama masalahnya. Kenapa sih? Masalahnya apa sih? Buk tahu gak? Dia tahu. Saya juga heran saudara. Makanya saya bersyukur akan orang tua saya sih. Makanya dulunya saya gak percaya dengan orang tua saya. Makanya saya tiga ayat ini saya pegang selama hidup. Saya tidak mau melanggar janjinya saya akan orang tua sekalipun mamaku sudah meninggal. Sudah dia meninggal waktu saya bertobat, saya janji. Saya cari itu ayatnya. Kenapa mama saya getol dengan tiga ayat ini? Buka di Filipi 1 ayat 21. Ini menjadi hidup saya sampai saat ini saya pegang. Saya janji tidak mau melanggar ini. Makanya kalau gimana-gimana jangan salahin saya saudara. Saya tidak involve apapun. Ya. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah apa? Kristus. Saya pegang selama hidup saudara. Hidup bukan melayani Tuhan, tapi hidup untuk Kristus. This makes sense saudara. Kalau kamu hidup untuk Kristus, kamu harus lihat contohnya Tuhan Yesus hidup seperti apa. Saya ingat sekali mama saya sebelum meninggal. Kamu harus bertobat Rudy, kamu tuh keras kepala. Iya, saya memang keras kepala saudara. Apalagi waktu saya ngetop, aduh susah dibilangin saudara, mohon maaf. Dulu ya, enggak sekarang. Lu iya. Itu pernah ada orang yang ngeliatin saya bilang, lu lihat gue kenapa ya? Lu kenal gue gak kenal lu. Oh iya. Susah dibilangin pak. Pokoknya saya apa yang saya katakan, apa yang saya buat, apa yang saya lakukan, pasti benar. Itu keras kepala. Sulit dikasih tahu. Makanya gak heran. Waktu kami mau meninggal, waktu kami sudah menikah, almost cerai juga saudara. Dari saya ya lari, mau kembali ke orang tua, kembalikan kepada orang tuaku. Ya, saya cuti terus, pulang pagi terus, tidak tahan aja. Kenapa? Karena keterikatan, bukan saudara? Nah, saya mengatakan, saya Kristen. Oh, Kristen. Tapi untuk ngerti kesalahannya, tidak pernah mau tahu. Itu namanya orang keras kepala. Nah, waktu saya bertobat di Tuhan Yesus, saya cari nasihatnya mama saya. Apa sih? Makanya saya temuin di video yang pertama ayat ini. Karena bagiku hidup adalah apa? Kristus. Kalau saudara lihat apa yang rekaman yang kemarin, yang hari Jumat, ini Sabtu hari Jumat, saya itu kalau dengerin lagu saya, kadang gak tahan sendiri. Kenapa? Karena itu perjuangan hidup saya selama di Amerika. Wah, gak enak banget saudara. Masa datang baru ketemu saudara, saya ketemu sama saudara gitu. Terus saya liatin saudara dari ujung rambut saudara, mirip kaki saudara. Terus saya ngomong saudara, lu ngapain di Amerika? Kamu punya rumah gak di Indonesia? Duit kamu berapa? Mabok gak saudara? Sadis ya. Pertama kali saya datang sadis. Saya terima seperti begitu. Dalam hati saya mau ngelawan gak bisa.
Karena firman Tuhan katakan, kasihlah musuhmu seperti dirimu sendiri. Susah. Kita ini harus mati daging setiap hari. Kalau kita mau betul-betul free dalam ikut Tuhan. Kalau enggak, ya itu aja. Hidup cuma sebentar, saudara. Benar enggak sih? Hidup cuma sebentar. Saya mau fight, saya itu boxer. Enggak akan nyerah. Selama saya benar, dulu ya. Selama saya benar, tak lawan terus. Sampai kemanapun saya lawan, saudara. Oh, enggak peduli buat saya. Saya enggak cari makan. Saya bisa buat sendiri apapun dengan keahlian saya. Oh, saya pasti makan. Pasti saya hidup. Sampai akhirnya Tuhan turun tangan, tebas itu dua kaki. Saya masih hidup, saudara. Saya bukan sombong kalau saya untuk di tangan 10-15 ribu US dollar per bulan, I quit. I'm doing. Karena memang kerja saya dari dulu begitu, saudara. Apalagi istri saya, seorang keluarga, seorang businessman. Dari dulu businessman istri saya. Dia dari apa namanya? Dari jual dolar, dari induk rupiah dikasih jual-jual lagi, dari tanah, dan koneksi bapaknya dia juga banyak, saudara. For sure, saya makanya sombongnya setengah mati. Tapi begitu kita terima Tuhan, saya cari ayatnya mama saya, dia kasih ke saya masih ingat, heran saudara. Padahal saya tidak mau ingat-ingat, kenapa itu muncul saya juga nggak tahu. Makanya kalau saudara, saya terima kasih buat saudara yang sudah ikut share, ya, yang sudah dengerin juga, dan pokoknya apa yang berbuat untuk pujian, itu hidup kami, saudara. It's very hard. Kadang kalau dengan nyanyian enggak tahan. Rasanya tuh kok, weh, kamu tuh ngerendahin banget. Sampai akhirnya ada satu orang berkata gini, lu enggak tahu siapa dia? Enggak. Dia itu mantan pemain kelas dunia nomor 1 Indonesia. Enggak mungkin dia susah. Sampai bilang begitu, itu pun yang dikasih tahu tetap aja, saudara. Sampai saya itu mau ngomong lo, lu kaya tapi kan lu utang, benar nggak sih? Lu punya rumah juga utang, gua nggak ada utang dulu, harus sekarang gua punya utang gereja. Sungguh, saya bukan sombong, pribadi saya nggak punya utang saudara, saya punya utang gereja iya. Saya hanya mengatakan buat saudara, hari ini kenapa kita nggak bisa lepas dari keterikatan? Karena stubborn. Makanya Tuhan proses hidup saya seperti itu. Nah, lu rasain. Jadi kalau ada orang stubborn, saya diem aja. Ngelihat diri saya dulu seperti itu, saudara. Saya cuma diem aja, hanya bisa berdoa. Memang itu saya. Saya akuin, saudara. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena justru dengan kita bertobat, beda, bisa ngelihat bedanya dulu dan sekarang. Amin, saudara? Right? Jadi kita bisa ngelihat bedanya. Kalau enggak, susah, saudara. Kapan kita mau hidup itu short, saudara. Betul nggak sih? Tadi saya pernah bersaksi di sini. Ada satu jemaat kami yang ada di LA, bayangin hidupnya teratur, dia makannya enggak seperti Rudy Gunawan, apa aja dimbat saudara. Enggak, oh iya, kalau saya apa aja mbat saudara. Iya saya mbat, iya. Pokoknya seperti, oh dikasih tahu, oh pakai, bukan promosi ya saudara, iya oh pakai moringa, oh, enggak ada diabetes, enggak ada kurus, sikat. Iya, saya kasih aja buat sini moringa, apa aja sikat, mau malam, mau pagi, intern jadi bubar semua saudara. Intermittensi saya sudah bubar semua, saudara. Kenapa? Kadang kalau lihat babi, lihat super, nggak tahan juga. Nah, itu kan keterikatan, benar nggak sih? Itu juga keterikatan, saudara. Nah, sedangkan orang ini, dia makannya diatur, baik, luar biasa. Dan betul-betul dia sesuai dengan apa takaran kesehatan. Gak ketahunya tiba-tiba, nggak enak badannya. Habis nggak enak, sakitnya sakit, terus kolap, masuk rumah sakit. Ya, masuk ke rumah sakit, masuk ke ICU. Dicek sama dokter, aortanya yang kena. Bayangin, saudara. Aortanya dari yang normalnya 3 jadi 5. Aorta itu apa kabel yang paling gede, istilahnya gitu, saudara ya. Pembuluh darahnya paling besar yang ada di jantung itu bisa langsung mati. Dan sisi-sisi kirinya sudah mulai luka. Bayangin, saudara. Lalu dibelek. Saudara tahu rasa dibelek nggak sih? Kalau dibelek itu kan sakit. Benar nggak sih? Sakit banget. Dibelek. Langsung difixit. Sesudah difixit, sudah jadi, sudah beres. Gak taunya kaki kanannya gak ada posnya. Dibuka lagi. Dibelek lagi. Pertanyaan saya, sesudah dibelek, ditutup, sakit gak sih begitu siuman? Sakit. Obatnya harusnya, morfinnya kan udah habis kan? Mulai sakit. Ini orang gak, that's the point, saudara. Dia sampai dipencet-pencet sama dokternya. Enggak sakit, dokternya geleng-geleng. Coba kamu jalan. Bisa enggak? Jalan, seperti jalan biasa. Padahal dibelek kakinya juga.
Suruh minum, enggak satu tetes saudara. Dia minum-minum seorang orang sehat aja. It's a miracle. Makanya saya sangat yakin, apapun yang hilang di tahun-tahun lampau, akan Tuhan kembalikan di tahun 2024. Selama kamu hidupnya, benar aja di hadapan Tuhan. Benar enggak sih saudara? Jangan kita melakukan segala sesuatu seperti saya dulu, keras kepala. Jangan saudara, ngapain? Enggak ada guna. Life is short. Benar enggak sih? Jangan sampai ada apa-apa, kita enggak ready to go. Sekalipun saudara Kristen, maka contohnya orang Farisi, orang Saduki, bukan? Keras kepala. Tapi bukan dia enggak tahu, dia tahu itu saudara. Makanya hal yang sama dialami oleh siapa? Kain. Dia tahu, kan Abel enggak buat apapun. Yang menentukan persembahan diterima atau tidak siapa? Tuhan. Dia hanya datang pada Tuhan. Makanya sama tadi saya katakan. Yang tak omong, hampir saya kelepasan sudah tempatnya mana. Nah, kalau saudara ngelihat yang seperti katakan tadi, yang apa namanya, ada masih ada family-nya, masa itu kan pamannya sendiri, saudara. Masa dilaporin. Sampai orang petugasnya datang, disikat semuanya, saudara. Dihabisin semuanya, enggak tahu. Setahu saya, ini pernah terjadi di Riverside. Ini pernah terjadi. Dilaporin yang sama. Pada dia hidup di situ. Di Loma Linda. Hidupnya di situ, dilaporin sama orang. Pada dia bantu banyak orang. Dari satu usaha itu, dia bisa menghidupi anaknya sekolah sampai tinggi. Habis itu diambil semua, ditutup, didenda. Tutup, saudara. Tutup. Aduh, kasihan banget ya. Hidup itu harus Kristus. Jangan hidup untuk dirimu sendiri. Betul gak, saudara? Saya jadi ngerti, saudara, ayat ini. Apa yang dikatakan orang tua saya. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah apa? Kristus. Kamu hidup bukan untuk dirimu sendiri. Kan hukum kedua, kasihlah sesama manusia. Ngeri banget, saudara. Pak, siapa, Pak? Nanti hati habis kebaktian, gue kasih tahu siapa. Ya. Dan kedua, mati adalah apa? Mati adalah keuntungan. Kenapa keuntungan? Karena kita tempat di sini hanya sementara. Wes datang sama Tuhan, ketemu Tuhan. Makanya yang ngerti keterikatan atau enggak ya diri kita sendiri. That's make sense, saudara. Jangan saudara ke kanan atau ke diri kita aja. Makanya saya bersyukur kalau saya bisa bertobat, saudara. Saya bersyukur benar. Sulit. Sampai beberapa teman saya berkata, "Are you sure lu jadi pendeta? Make sure enggak gadungan kau." Karena mereka tahu keras kepalanya kita, saudara. Sampai kakak saya sendiri heran. Kamu gua dengar jadi pendeta. Bubar itu. Nah yang kedua saudara, ini menjadi pegangan saya. Sudah buka Yesaya 11 ayat 3. Jadi mama saya itu ngasih saudara. Jadi saya bingung saudara. Saya cari-cari ayat nanti ya. Saya belum bertobat sih saudara ya. Jadi saya bingung kemana, ngomong apa. Baru saya ngetemuin sendiri sekarang saudara. Yeah. Yesaya 11. Ayat yang ketiga, kesenangannya ialah apa? Takut akan Tuhan. Ia tidak menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Jangan cepat-cepat saudara bertindak. Jangan saudara, jangan, kalau bahasa Jawa itu jangan gerusa-gerusu. Jangan. Saya ingat sekali, nah saya itu orangnya gerusa-gerusu. Jadi kalau dikasih tahu sedikit sama orang, wut, saya samperin tuh orang. Begitu. Kenapa? Karena posisi saya sebagai pemain bulu tangkis. Honestly, saya ngomong gak apa-apa nih di live. Bulu tangkis itu sekali jangan pikir soft-soft. Enggak, di dalamnya itu musuhan satu dengan yang lain. Kalau dia sampai juru kunci di dalam badminton itu, disingkirin, dipecat kau. Kalau bisa dia menjatuhkan saingannya. Jangan dipikir, wuen, enggak saudara. Honestly, di kerjaan saudara juga begitu, benar gak sih? Sikut sana, sikut sini. Wah, dia yang hebat. Oh, jatuhin, saudara. Nah, itu yang terjadi, saudara. Makanya kita ini jangan pernah menghakimi. Tuhan Yesus saja enggak berani menghakimi dengan sekilas pandang atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Jangan. Saya kadang, mama saya mikir, kamu tuh terlalu rohani, mam. Saya mikir gitu. Biasa, hari ini saya menyadari, saudara. Apalagi dengan cerita-cerita yang ada. Tega ya kadang-kadang itu orang. Itu sudah, ada itu family sendiri. Punya relatifnya. Juga yang ada orang makmur. Biarkan orang makmur, harusnya dideketin dong saudara. Belajar kok kamu bisa makmur ya. Halo?
Kok gak ada amin ya? Makanya mohon maaf ya, kadang-kadang komunitas orang-orang kita itu gak strong. Seharusnya kita harus strong komunitas itu. Amin. Jangan menyalahkan orang, jangan menghancurkan orang, apalagi injek-injek. Padahal itu relatif sendiri. Ngeri banget, saudara. Makanya saya mengatakan buat saudara, dua ini membuat saya buka mata. Dan yang ketiga, nah inilah yang saya selalu bagikan, mungkin saudara lupa, gak apa-apa. Buka di Amsal 17 ayat 13. Gitu, saudara ya. Ini pegangan hidup saya. Jadi kalau saudara lihat apa saya menyelesaikan segala sesuatu dengan konseling, saya tidak pernah memberikan saudara advis apapun. Saya tak bukain firman aja. Saudara mau jalan atau enggak itu urusan saudara. Saya tidak mau kasih opinion buat saudara. Tapi firman itu yang menjadi opinion buat saudara. Right? Amsal 17 ayat 13. Siapa membalas kebaikan dengan apa? Kejahatan. Kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Oh, saudara. Ini firman itu pasti terjadi, saudara. Betul apa yang dikatakan Tuhan. Apa yang kamu tabur, kamu akan tuai. Kalau kau ngelaporin orang, suatu ketika kamu bakal dilaporin juga. Fosil. Kalau itu dihabisin orang sampai susah orang itu, kamu pun akan terima mungkin lebih daripada itu. Makanya ini yang tidak mau saya buat dalam hidup saya. Saya berterima kasih sama mama saya. Saya bisa berubah seperti ini karena kasih anugerah dan juga orang tua. Makanya anak-anak itu dihajar sebenarnya. Ngerti. Jangan disepelekan orang itu. Kenapa itu seperti semua terjadi? Karena seringkali besar kepala. Mamaku udah tua, gak ngerti apa-apa lu. Kadang anak aja ngajarin orang tua, ya namanya orang tua lah. Gak bisa sekali, dua kali, lima kali, gak bisa lima kali, sepuluh kali. Budek itu anak. Ya, sumusi gitu ya. Makanya saya mengatakan buat saudara, nah kita sebagai orang tua, kita harus menyadari. Janganlah kita menyalahkan anak juga. Memang apa? Memang itu gaya hidupnya mereka. Kalau saudara ngerti firman, saya yakin dan percaya, firman Tuhan mengatakan di 1 Korintus 13 kalau tidak salah, kasih menutupi segala sesuatu. Kalau kamu dengan tetap mengasihi anak-anakmu, saya rasa tidak akan terjadi apapun, saudara. Bahkan anakmu tambah sayang pada kau. Ngerti gak sih, saudara? Makanya kalau saudara mengerti hari ini, nah bagaimana caranya kita bisa mengatasi yang keterikatan itu lepas? Yang pertama saya katakan, saudara harus tahu posisinya. Jangan terus sama seperti Kain yang tidak bisa dikoreksi, diintrospeksi sama firman Tuhan. Does make sense, saudara? Kenapa? Karena sebenarnya Kain itu menutupi apa? Kekurangannya. Saudara bandingkan dulu, apa yang dipersembahkan Kain sama apa yang dipersembahkan Habil, beda. Dia melakukan itu karena dia menutupi kesalahannya dan kekurangannya. Coba saudara lihat ayat ketiga. Kejadian 4 ayat ketiga. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagai hasil dari tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ya. Terus dikatakan ayat keempat, Habil juga mempersembahkan, sama-sama mempersembahkan korban bakaran dan anak apa? Sulung. Anak sulung. Jadi yang terbaik. Anak sulung, betul saudara? Anak sulung kalau di orang Chinese, mohon maaf saudara, pasti pemegang warisan. Betul gak sih saudara? Warisannya pasti paling gede. Betul gak sih? Kalau orang Chinese ya, setahu saya begitu. Atau salah saya? Ya, benar kan ya? Anak paling besar. Bagiannya paling gede, gitu. Nah ini diberikan sekalian apa? Kambing domba, makanya Bapak menyerahkan anaknya yang sulung, namanya Yesus Kristus Tuhan, untuk mati di atas kayu salib. Nah, apa yang terjadi? Ya ini apa? Lemak. Lemaknya. Berarti lemak-lemaknya itu apa? Sudah tahu lemak kan? Tahu enggak lemak? Lemak saudara ini kan ada. Saya ini ada lemak nih saudara ini. Banyak. Jadi dipersembahkan Tuhan yang luar biasa. Dan semuanya dikasih yang terbaik. Makanya Tuhan mengindahkan. Saya sadar sekarang. Sadar saudara. Dulu itu that's me. Saudara. Iya, karena enggak bisa apa-apa. Jadi saya menutupi kekurangan saya. Jadi saya gak bisa apa-apa, jadi saya menutupi apa kelemahannya saya. Contohnya saya paling gampang. Saya ini kalau main fisika paling saya gak mau. Selalu punya alasan. Sepatu-sepatunya kanan-kanan lah. Gitu saudara ya. Kalau mau lari pagi di suhu fisika, saya minum apa namanya, cabai dulu, ada cabai ABC yang seginian itu. Ada kan gak saudara? Dicrot-crot-crot, sakit perut. Jadi gak bisa. Jadi begitu. Jadi saya menutupi kelemahannya saya. Sampai teman saya berkata, Gun, you stubborn. It's okay.
yang penting menang. Gue bilang, lu kalau gak ada kekuatannya, kamu aja yang lari, kok enak aja. Lu mau gak pada gue? Stubborn, saudara. Jadi maunya saya menang sendiri. Saya bilang, oh ini that's me. Jadi ayatnya itu exactly ditemukan sama mama saya disodorin ini. Makanya itu menjadi pegangan hidup saya, saudara. Makanya saya cerita ini sebenarnya firman ini, inilah hidup saya sebenarnya. Dulu, saudara. Jadi saya sharekan buat saudara hari ini. Supaya apa? Waktu kamu merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, kamu free, saudara. Tidak ada satu pun yang terikat dalam kehidupanmu. Aku bebas. Aku merasakan anugerah Tuhan yang besar. Aku mau lepas dari semuanya. Sebab aku hidup karena Kristus. Amin, saudara. Aku hidup karena Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau saudara melihat apa yang saya sharekan di YouTube, bahwa bukannya kita tidak bisa sempurna, kita bisa sempurna. Saudara masuk surga, itu sempurna. Di surga enggak ada dosa. Betul enggak? Enggak ada iri hati, sakit hati. Enggak ada. Semuanya sempurna. Makanya saudara bisa masuk surga karena Tuhan menyempurnakan hidup saudara. Saudara harus menyenangkan Tuhan. Kalau saudara tidak menyenangkan Tuhan, bagaimana saudara bisa masuk dalam kerajaan surga? Does make sense? Is it? Maka saudara kok ngerti hari ini, kamu akan melihat luar biasanya. Makanya tiga ini yang menjadi kekuatan buat saya enggak boleh lakukan ini. Sesulit apapun masalahmu, hadapi bersama Yesus, saudara. Amin. Jangan nyalakan Tuhan Yesus, kenapa kamu enggak nolong, kenapa kamu begini, who cares? Saudara, kenapa? Karena Tuhan sumber dari segala sesuatunya. Amin. Tuhan yang sudah menyelamatkan hidup saudara, masa dia akan meninggalkan kamu? Enggak mungkin lah. Does make sense? Maka dari itu, yuk saudara, janganlah kita keras kepala seperti apa? Kain. Saudara, lihat apapun yang kau persembahkan, apapun yang kamu buat, belajarlah kamu menyenangkan Tuhan. Bukan ngurusin orang lain. Amin, saudara. Sungguh, kalau kamu ngurusin orang lain, kamu akan get a problem. Soon or later. Right, saudara? Kalau saudara mengerti. Yang kedua, saudara. Nah, buka Yesaya 2, ayat 11. Yeah. Gitu. Yang pertama, jangan keras kepala. Nah, yang kedua. Jadi saya jujur, saya enggak apa-apa sih. Saya bukain, saudara. Ya, ini kesaksian hidup saya, saudara. Ya. Yesaya 2, ayat 11. Makanya istri saya berkata waktu kemarin, itu kesaksian lagi itu, sampai saya bisa dengerin orang ngoceh, itu anugerah Tuhan. Saya tidak peduli. Lu punya masa apa enggak, who cares. Dulunya begitu, saudara. Ya. Makanya seperti yang istri saya katakannya waktu yang di kesaksian di, kan ada yang hari Jumat. Nah, saudara bisa lihat deh. Ya. Wow, sampai digini-giniin orang segala macam. Waduh, saudara. Saya enggak pandang lu punya duit atau enggak. Who cares buat saya? Orang kaya banyak. Orang juara cuma satu. Benar enggak sih? Benar enggak sih? Orang kaya banyak. Lu mau cari Bill Gates juga kaya. Apalagi saudara, yang punya Tesla sama itu. Elon Musk ya. Ya, dia juga kaya. Banyak orang kaya. Tapi yang juara satu. Benar enggak sih? Enggak ada yang juara. Juara dunia, namanya juara dunia. Satu. Orang kaya, banyak. Gitu ya, saudara. Nah, makanya kita harus juara dalam Tuhan. Karena juara itu satu. Supaya kita berharga di mata Tuhan. Dan menyenangkan hati Tuhan. Kan begitu, saudara. Right? Right? Nah, Yesaya 2 ayat 11 mengatakan begini. Manusia yang sombong akan... Makanya, saudara, saya sudah minta ampun sama Tuhan. Tidak dua kali. Ya, stubborn kena kaki. Kan itu, saudara. Begitu saya sombong, nah sombongnya apa? Ini saya ceritain. Mohon maaf kalau di Indonesia, mohon maaf saudara ya, saya enggak apa-apa lah, live ya Bapak is okay, saya ngomong apa adanya. Di Indonesia semuanya bayaran, saudara. Mau pemain musik, mau song leader, mau singer, semua bayaran. Enggak ada yang enggak dibayar. Nah, suatu ketika saudara, saya ini song leader. Selesai, turun, dikasih amplop. Saya bilang, ngapain lu kasih amplop? Gua juga udah tahu isinya berapa zaman saya dulu. Paling juga 25.000. Udah enggak usah kasih begini. Malu-maluin. Gereja Sebagong hanya ngasih sang juara. Begitu saya ngomong, saudara. Cuma 25.000. Dah masukin aja sono gitu. Seminggu kemudian saya ditipu 25 juta, saudara. Saya mengatakan, ini ayat ini exactly loh, saudara dengan berbeda nih. Ayat yang ke-11-nya, Yesaya 2 ayat 11. Manusia yang sombong akan apa? Direndahkan. Orang yang angkuh akan apa? Ditundukkan. Nah, begitu. Nah, saya mengatakan ya, ada salah satu pemain keyboard ya, saya enggak ngomong ini dalam, kasihan saya bapaknya lihat, enggak enak saya. Ya sama. Saya ajak dia ke sini, nangis-nangis dia.
Dia ngomong apa? Itu orang di bawah saya main keyboardnya. Saya lebih jago dari dia. Kenapa saya gak diterima? Gak ada. Saya bilang, bos, tak kasih tahu ya, belajar tunduk sama Tuhan. Tuhan akan membuat kamu akan menjadi besar. Gak bisa terima. Wah, lu kalau gak bisa terima akan susah. Sekarang lu ikut gua aja pelayanan ke SF. Gua bilang, lu ikut aja maka kamu akan melihat sesuatu yang besar. Pasti, oh bukan gua pasti, kata firman Tuhan, gua juga ngopi, gua sampaikan kepadamu, kalau kamu tanya saya pasti. Karena saya tahu Tuhan tidak pernah berdusta. Nangis terus saudara, tidak lama kemudian, sekarang dia bisa dapat profesor yang dia mau, sesudah hampir 1 tahun sama kita. Ya. Sampai dia profesor, sekarang dia bisa buat di YouTube-nya, ngeles-ngeles ribut, dan sekarang dia mau kawin. Hebat gak Tuhan? Saya mengatakan, wah saudara hari ini, this is nice. Saya mesti kontak lah. Saya tanya ngomong sama dia. Ha, gimana? Benar enggak? Ah, jangan pandang orang rendah. Gue bilang, bos. Ketawa dia, saudara. Ya. Jangan, kita kalau sombong itu malah ditundukkan sama Tuhan. Jangan kamu pikir kamu lebih hebat. Jadi ini jelas. Jangan, makanya kita belajar yang rendah hati dan tunduk aja sama Tuhan. Dah. Biar dia yang atur hidup kita. Ya. Hal yang sama saya ngerti banget sekarang sudah soal yang begini. Makanya saya sudah, sekalipun orang ngomong apa, saya cuma diem aja sudah. Untuk menjawabnya aja saya tidak berani. Saya harus hati-hati. Saya bisa dipukul Tuhan karena saya promise Tuhan. 3 ayat ini yang saya pegang sama hidup. Makanya saya bersyukur punya orang tua. Anak-anak saudara harusnya tahu ini. Anak-anak saudara harus menghormati orang tuanya dengan baik. Mau apapun modalnya orang tuamu. That's make sense. Kalau saudara mengerti ini, saudara akan bahagia dengan firman Tuhan. Kenapa sih? Saudara lihat 2 Timotius 3 ayat 16. Yang diilhamkan ini baik untuk mengajar, menegur, mendidik, dan menyatakan kebenaran. Makanya saya mengatakan buat saudara, jangan kamu ikutin apa yang dilakukan oleh Kain. Ikutilah apa yang dilakukan Habel. Dia menyenangkan Tuhan. Kenapa? Seringkali orang sombong itu tidak pernah, apa istilahnya itu, menghargai orang lain. Orang sombong itu selalu merendahkan orang lain. Seperti tadi saya katakan, gue lebih jago. Kalau dia bisa diterima yang gak jago, oh man, yang gamon, saudara. Manusia boleh merencanakan, tapi Tuhan yang menentukan dalam hidup ini. Amin, saudara. Jadi kalau sudah di atas, tetaplah rendah hati. Jangan lupa sama akarnya. Amin, saudara. Kadang-kala kita itu banyak bertingkah, saudara. Di sini gak ada di sana. Kalau sudah di akad, wah, kalau sudah di atas, tingkahnya macam-macam, saudara. Ya. Nanti kalau sudah kejeduk ke bawah, aduh sakit, gitu, saudara. Ya. Baru berubah. Kan begitu, saudara. Datang ke Amerika pertama kali, wah, ibu, ini apa, ya, gitu. Begitu genep 1 tahun, gak ada 1 tahun kali, 3 bulan, udah, wih, datang-datang rambutnya sudah pelangi-pelangi, gitu, saudara. Ya. Anting-antingnya sudah 5. 1 sini, 2 sini, 3 sini, 4 mulut, 5 lidah. Saudara ketawa, saya ketemu tuh orang. Ya pas waktu ada apa gabungan pasca begitu, saudara ya, ada di tempat satu tempat gitu. Tempatnya pas gelap, malam. Saya enggak tahu. Tiba-tiba, baru di kaget saya, hampir saya matokin. Darah Yesus itu. Lah apa, sudah udah gelap. Dia pakai ininya yang nyolok, anting-antingnya 2. Ininya 1, di tengah ini 1, lidah dicolok gitu, saudara. Kalau yang di lidah begitu dia bicara baru saya ngelihat kebuntunya buka gitu saudara ya. Bayangin itu menjadi apa dalam hati gue. Gue baru ngelihat 2 bulan yang lampau. Udah berubah total. Karena Yesus tidak berubah, dia berubah saudara. Makanya saya mengatakan buat saudara, jangan kau lakukan seperti itu. Amin saudara, tidak ada gunanya. Maka itu belajarlah saudara sama saya. 1, jangan kalau saudara mau keterikatanmu lepas caranya. Jangan pernah kita betul-betul sombong. Jangan. Ya, belajarlah kita ini betul-betul tidak keras kepala. Kepalanya keras, saudara. Hati keras kepala adalah jangan kamu membenarkan dirimu sendiri. Ya, mau orang itu salah, mau benar, dengerin aja dengan baik. Jangan pernah kamu kasih opinion kamu. Kasihlah kebenaran firman. Amin, saudara. Kenapa? Karena kita punya banyak kekurangan dan kesalahan. Benar gak sih? Kasih aja firman, kita belajar sama-sama, tumbuh bersama-sama, kuat bersama-sama. Itu namanya family. Amin, saudara. Kalau sudah mengerti, sudah tahu, yuk lakukan. Nah, bagaimana cirinya kalau orang itu bisa bebas? Taunya dari mana kalau orang itu bebas dari keterikatan atau enggak? Yang pertama, buka Matius 5 ayat 9. Ya. Jadi jangan seperti Kain. Ya, sombong, keras kepala. Ya. Sudah dikasih Tuhan, saudara, sudah lihat nanti sudah ada ceritanya. Jadi karena menyingkat waktu aja. Jam berapa nih, Pak? Jam 1 belum? Belum, kurang? Wah, 5 menit lagi pas selesai. Ya.
Matius 5 ayat 9 dikatakan apa? Berbahagialah orang yang pembawa damai. Karena disebut anak, anak Allah. Nah ini kesayangan ayat isi saya nih saudara. Pembawa damai. Jadi kamu kemanapun harus bawa apa? Damai. Apapun bentuknya. Amin saudara. Itu orang yang betul-betul dirindukan banyak orang. Kemana kamu ada selalu ada damai. Mau apapun posisimu selalu damai. Maupun keadaanmu benar atau salah tetap damai. Makanya jangan seperti sekali lagi Kain. Sampai Tuhan kamu gak berhak menghukum saya begitu berat. Itu saudara. Wong salah aja masih berani nantangin Tuhan. Right? Saya mikir, wah that's me ya. Model Kain itu modelnya Rudy Gunawan dulu. Nah saya bersyukur ya punya istri yang menyadarkan, dipakai Tuhan untuk menyadarkan. Kalau gak sadar-sadar saudara. Mungkin kita tidak ketemu di tempat ini saudara. Bisa-bisa 19 pojok, neraka 19 pojok saudara. 19B ya. Yang kedua saudara. Amsal 8 ayat 13. Nah, jadi sudah ngerti bagaimana ketahuan orang itu sudah bebas. Nah, dari keterikatan gampang sekali, saudara. Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan, membenci apa? Kejahatan. Terus tidak sombong, tidak congkak, tidak tingkah laku yang jahat, dan mulut tidak tipu muslihat. Itu sudah bisa ngelihat di situ. Oh, ini sudah bebas nih. Kalau sampai dia betul-betul punya, kemana aja mau benar, mau salah, sudah tidak urus dengan itu. Pokoknya sudah memberikan damai. Yang kedua sudah tidak mau jahat, tidak mau nyakitin orang, saudara. Ya sama saudara. Seperti tadi yang saya peristiwa itu, makanan itu dilaporin, aduh kan kasihan. Mending orangnya masih muda. Yang dihabisin itu sudah tua umurnya, saudara. Kalau tidak salah saya dengar 60 atau 70 tahun itu. Ngeri ya. Kadang saya nggak bisa mikir aja, saudara. Kok punya hati tega banget gitu ya. Apa yang dicari saya? Aduh. Hati gak bawa duit ya. Bener gak sih saudara? Apalagi saudara. Kasih kayak dia umur sudah begitu. Siapa tahu itu hanya untuk apa mengisi waktu dia. Untuk ngobrol dia. Bener gak saudara? Tuhan itu lah biasa. Jadi sudah bisa ngerti orang ini sudah bebas keterikatan atau belum. Karena orang yang takut akan Tuhan membenci kejahatan. Dan yang ketiga saudara. Nah. 2 Timotius 3 ayat 16 tadi baru saya katakan tadi saudara. Firman itu adalah apa? Mengajar, menegur, mendidik, menyatakan kebenaran. Makanya hidup orang itu harus menjadi landasan hidup. Firman itu harus menjadi landasan hidup orang itu. Jadi kalau yang pertama adalah saudara harus membawa damai kalau sudah betul-betul seorang yang bebas dari keterikatan. Amin saudara. Kedua, saudara betul-betul harus punya takut akan Tuhan. Saudara yang takut untuk buat jahat sama orang. Right saudara. Jangan ikuti dengan orang dunia, biarin aja. Dia jual gini, firman Tuhan mengatakan, janganlah kejahatan balas dengan kejahatan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kan begitu. Ampunilah orang yang bersalah kepadamu. That's it, saudara. Itu orang namanya takut akan Tuhan. Yang ketiga adalah, jadikan firman itu landasan hidup saudara. Kenapa? Karena saudara harus diajar, ditegur, dididik firman Tuhan itu. Sama. Mau pendeta, kayak mau siapa, saudara. Kita harus tunduk. Mika lepas. Saya mengatakan buat saudara, makanya landasin itu hidup saudara dengan apa? Firman. Semua butuh firman. Semua butuh Tuhan. Kalau kita butuh Tuhan, butuh firman, yuk hidupmu harus sesuai dengan firman. Gitu kan saudara? Simple saudara. Tidak ada yang susah. Yang terakhir saudara, nah hadapi segala sesuatu saudara, itu semuanya dengan tenang. Seperti yang saya katakan, jangan seperti Kain grusu. Sampai Tuhannya aja ditantangi sudah lihat. Dihukum sama Tuhan, dia berkata, ini terlalu berat buat gua. Beda dengan Daud, waktu dia menghitung jumlah bangsa Israel, Tuhan marah. Tuhan menghukum Daud disuruh pilih tiga, dikejar-kejar musuh, atau dibunuh, atau penyakit sampar. Apa jawab Daud? Dia berkata, Tuhan terlalu berat enggak? Tuhan terserah kamu aja, intinya begitu. Biar aku jatuh di tanganmu. Diturunkan Tuhan, itu penyakit sampah. 60 ribu atau something rakyatnya mati. Sampai dia berkata, kan itu dosanya saya, jangan timpakan ke rakyatnya. Itulah Daud. Jangan seperti Habil. Sudah baca deh nanti kejadian tadi yang katakan buat 4 tadi, 6 sampai apa, seterusnya. Sudah bisa dengar untuk itu. Maka dari itu, makanya hadapi segala sesuatu dengan tenang. Ulangan 31 ayat 8. Nah, ini saudara.
supaya saya mengerti. Ulangan 31 ayat 8. Jadi saudara tidak perlu panik dengan apapun yang terjadi. Masalahmu, tekanan hidupmu, penyakitmu, apa aja lah pokoknya saudara ya, yang sudah menjadi pergumulan. Sebab Tuhan, dia sendiri akan apa? Berjalan di depanmu. Dia sendiri ngapain? Menyertai engkau. Dia tidak akan apa? Biarkan engkau sampai putih rambutmu, Bapak Ibu, Tuhan pelihara. Selama kamu mau membawa damai, takut akan Tuhan, firman menjadi landasan. Tuhan yang menjadi hidupmu, pegangan hidupmu. Tuhan yang akan melindungi kamu. Right, saudara? Tidak membiarkan engkau dan tidak akan apa? Ninggalkan engkau. Janganlah takut. Jangan takut menghadapi apapun masa tuamu. Sekalipun anak-anak muda besar-besar, jangan pernah takut. Kamu gak sendiri. Amin, saudara. Anak-anakmu kasih dia berkembang, jangan digondolin terus, tahu gondolin. Pegangin terus. Ayo di belakang terus. Jangan. Udahlah, kamu udah besar, ayo. Kalau sudah menikah, kamu harus berkata, cari penghidupan sendiri, tidak boleh jadi satu sama saya. Kamu harus tentukan kehidupanmu dengan baik. Saudara, nanti suatu ketika kalau saudara pegangin terus begitu, terus saudara tua dibiarin sakit hati you. Enggak diam, saudara. Saya bilang sama istri saya, Mam, kita harus belajar berdua kemana kita pergi. Karena soon or later kita bakal berdua. Itulah namanya sehidup dan semati. Betul gak sih saudara? Kan begitu, betul gak? Makanya suami istri, sayang-sayanglah. Itu pasangan hidupmu, the first and the last. Nah, benar gak sih saudara? Harus berdua. Jangan kamu ini, aduh sayanginlah. Belajar usep-usep, belajar sayang-sayang, belajar ciumlah setiap pagi. Halo? Pak, kalau saya single mother, kamu percaya Tuhan menemani hidupmu sampai akhir nafas hidupmu. Kalau saudara betul-betul bisa mengerti firman Tuhan, kamu tidak akan pernah kesepian. Sebab Tuhan yang menjadi pengganti segala sesuatunya. Amin, saudara. Maka dari itu, mulai sekarang ini, jangan bosan-bosan gandeng peluk. Eh, istri-istri jangan berkata, ah, kamu ini gandeng-gandeng. Eh, nanti yang digandeng tetangga pusing kau. Ya kan gitu, saudara ya. Nah, maka dari itu saya katakan, udah jelas. Nah, sebelum saya selesai, saya ingin mengatakan buat saudara satu ayat lagi, yaitu Yesaya 41 ayat 10. Itu luar biasa. Janganlah takut, aku menyertaimu. Janganlah bimbang, aku ini Tuhan Allahmu. Aku akan meneguhkan dan menolong engkau. Dan aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin, saudara. Jadi saudara ngerti bahwa ayat Yesaya 41 ayat 10. Ya? Maka dari itu saya mengatakan buat saudara, inilah ayatnya. Nah, dari ini semuanya, makanya keluarlah sebenarnya, inilah saya katakan buat saudara, inilah hidup saya dulu. Ya. Makanya, kenapa saya kalau dengar ini selalu mau nangis. This my life is very hard. Betul, my is very hard. Berbekas? Iya, sangat berbekas. Begitu direndahkan, begitu diinjek-injek. Karena posisi saya dulu, saya enggak bisa terima saat saya di atas. Saya enggak pernah punya musuh. Saya enggak pernah punya musuh. Sorry ya, Bu. Thank you, ya, Bu. Saya itu enggak pernah punya musuh. Justru saya mimpin gereja, a lot musuh saya. Salahnya apa, gua juga enggak tahu, ya, saudara. Doa didoain, susah didoain berkati sampai jadi hebat, malah jadi musuh. Bagaimana? Apalagi gue juga gak bingung, saudara. Gak punya duit, dikasih duit. Gak punya rumah, dikasih pinjemin rumah. Malah mau disu kita ini. Kebalik-balik ini kita hidup. Jadi banyak Allah tuh, saudara. Tapi justru saya gak ikut Tuhan. Saya punya teman-teman, waduh, sampai sekarang aja masih, kenapa kemudian datang urunnya, bla bla bla. Gak ada musuh, saudara. Saya jadi ingat perkata orang tua saya. Kamu ikut Tuhan, harus pikul salib setiap hari. Mau jadi orang benar, itu susah. Jadi orang jahat, itu cepat. Dan banyak temannya. Makanya Tuhan berkata, jalan yang lebar menuju kepada kebinasaan. Jalan yang sempit, itu masuk surga. Artinya, ikut Tuhan, jalanmu itu sempit. Dan banyak orang against you. Makanya terciptalah lagu ini, saudara. Boleh yang di YouTube-nya, boleh di itu ini ya lagunya. Jadi saya tutup dengan lagu ini. Bukan promosi, enggak. Ini riwayat hidup saya. Totally, ya. Jadi saya kadang-kadang kalau mau dengerin ini, saya enggak mau dengerin gitu, saudara. Iya, jadi enggak tahu. Enggak kuat aja.
Saya nangis bukannya cengeng. Saya gak bisa balas, saudara. Saya tuh boxer. Lu hantem saya gak ada apa-apa. Saya hantem balik. Saya kecilnya nakal, saudara. Dan saya di tempat saya lahir pun saya punya geng juga. Dan di Jakarta pun saya juga punya geng tanpa ketahuan. Sampai saya berhenti. Baik-baik. Jadi saya mengatakan buat saudara, untuk menerima segala sesuatunya rasanya gak bisa saya terima. Tetapi karena takut akan Tuhan itu, karena saya sudah berubah, bertobat, pertahankan pertobatanmu dengan takut dan gentar akan Tuhanmu. Amin, saudara. Saudara sudah jadi anak Tuhan, saudara sudah mengasihi Tuhan, saudara hidup sama Tuhan. Jagalah apapun keadaanmu, jangan melihat ke kanan ke kiri. Yosua 1 ayat 8-9. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Renungkan Torah Tuhan siang dan malam, maka kamu akan beruntung dan berhasil dalam segala hal. Makanya saya mau masuk saudara pada Paskah jam 11 pagi ya. Paskah di tempat ini jam 11 pagi. Saudara enggak datang enggak dapat hadiah. No, beneran nih saudara. Nanti jadinya kejutan, bukan dari gereja lo ya. Gereja enggak ada hadiah, betul ya Ibu? Ya, sih. Saya enggak datang enggak dapat hadiah dari Pak Rudi Gunawan. Makanya saya mengatakan buat saudara, ayo saudara. Pertahankan pertobatan saudara. Di hari Paskah betul-betul saudara free. Amin saudara. Dan sebagai aku sudah bebas bersaksi kebenaran, kebaikan, anugerah Tuhan yang luar biasa. Sebab Allahmu yang saudara sembah adalah Allah yang hidup nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saya hanya pesan buat saudara. Sayangi pasanganmu sebab soon or later. Kalau anakmu buat anakmu yang sudah besar-besar. Ya. Anakmu yang besar-besar, soon or later kamu akan sendirian. Hanya pada suami dan istri. Sayang-sayangilah. Kenanglah kasih yang mula-mula. Saya tahu apa, kenapa Tuhan kasih mula-mula. Karena one day kamu hanya berdua. Peganglah itu sampai akhir hidupmu. Maka kamu akan melihat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupanmu. Amin saudara. Buat ibu yang single mother, percayalah Tuhan akan menggantikan semua kedudukan suamimu. Dan jika saudara single father, percayalah Tuhan akan menjadi istri apa pengganti istrimu. Sebab dia tidak pernah meninggalkan. Ulangan 31 ayat 8. Amin saudara, dia akan berjalan di depan, dia tidak akan pernah meninggalkan sampai rambut putihmu. Tuhan akan pelihara kamu. Amin saudara, haleluya. Kita akan nyanyi bersama-sama saudara. Kita lihat lagu ini. Ya, bisa enggak? Ya, sekali lagi saya berterima kasih. Dan apa ya, kalau orang Chinese berkata, ban-ban kamsia. Ya saudara ya, sudah support ini lagu. Ya. Sudah sekarang sudah nginjak 2,3K ya. Jadi ya kalau Tuhan berkenan kita akan, kalau Tuhan berkenan ya, bukan serakah saudara, supaya bisa menginjak 50K. Kenapa saya ngomong begini? Ini khusus untuk seluruh pekerja yang ada dimanapun berada, baik saudara di LA, baik saudara di Hayward, baik di Sacramento ataupun di Birmingham. Tidak ada yang tidak bisa Tuhan buat. Percayalah kepada Tuhan. Jangan kalau kamu membatasi diri kamu. Saudara, jujur. Saya ini jujur, saudara. Ya, orangnya belan-belan aja. Saya itu nyanyi itu gak bisa. Saya sampai diledek sama orang. Pertama kali saya song leader. Kamu tuh nyanyi kuping saya pecah. Loh iya, saudara. Itu kejadian di Kelapa Gading. Saat saya jadi song leader. Sampai digituin. Itu pun dengan kasar. Saya turun dari mimbar. Dipegang. Orangnya duduk di depan. Dipegang tangan saya. Kalau nyanyi jangan keras-keras, pecah di telinga. Suaranya udah jelek. Manyun gak sih? Saya mau tanya, manyun gak itu? Kan bisa berantem kok begitu saudara. Nah, dengerin dulu itu saudara. Betapa indahnya kasihmu, oh Tuhan. Kau berikan nyawamu untuk. Nah, enggak apa-apa, udah sampai di sini aja. Ya, saudara ya. Nah, kamu bisa ya. Oke, kita nyanyi sama-sama saudara ya, nanti ya. Nah, mengerti maksud hatimu. Bawaku masuk dalam seluruh rencanamu. Padamu Bapa, ku serahkan hidupku ini hanya untukmu Tuhan.
seluruh hidupku. Pakailah aku Bapa sesuai kehendakmu. Tapi Tuhan nyatakan kuasanya luar biasa. Dengan kejadian ini saya mau support seluruh para pekerja. Kita harus punya goal. Percayalah Tuhan bisa membuat segala sesuatu. Selama itu kesaksian hidupmu, kamu akan melihat sesuatu yang dahsyat. Amin saudara. Jangan berkata enggak bisa. Bisa saudara. Maksud hatimu, bawaku masuk dalam seluruh rencanamu. Hanya padamu Bapa ku serahkan hidupku ini. Hanya untukmu Tuhan seluruh hidup. Ku serahkan hidupku
ini. Mari angkatkan kita bersama-sama. Hanya untukmu Tuhan. Seluruh hidupku, seluruh hidupku, pakailah aku, pakailah aku Bapa, sesuai kehendakmu, sesuai kehendakmu. Akan nyata, akan nyata kemuliaan, agar nyata Tuhan, agar nyata kemuliaan-Mu, kemuliaan. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih untuk firman. Engkau sudah mengajar dan meneguh hamba-Mu sebelum hamba ini bertobat. Hamba bersyukur kalau hamba punya Tuhan yang hidup. Kiranya kami hidup, harus hidup seperti Habel, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Biarlah firman ini menggugah kami semua. Kalau Engkau sudah bisa merubah hamba-Mu, Engkau pun akan mengubah umat-Mu di tempat ini. Ajari kami mengerti Tuhan, supaya tidak ada yang terikat dalam kehidupan kami. Kami harus mati daging. Kami harus menundukkan nafsu kami ini Tuhan, supaya kami bisa melihat rencana-rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kami masing-masing. Kami hanya bergantung, berharap sebetulnya kepada-Mu. Engkaulah penolong kami, Engkaulah kekuatan buat hidup kami. Suatu anugerah kalau hamba bisa bertemu dengan Engkau. Sekalipun masalah tekanan hidup, tapi kami tetap percaya Tuhan gak pernah meninggalkan kami. Susah sama-sama, senang sama-sama. Kami mau ikat dengan tali kasih. Gereja ini adalah gereja family Tuhan. Kami minta tolong supaya kami bisa melihat kehidupan kami masing-masing itu benar di hadapan Tuhan. Terangkat bersama-sama, nama kami tercatat di dalam buku kehidupan, bisa berjumpa di surga. Kami rindu hidup boleh terjadi atas hidup kami masing-masing. Ajari kami bebas dari keterikatan apa yang jahat menurut-Mu Tuhan. Bersihkan kami supaya kami pada kebangkitan hari Minggu itu betul-betul hari Paskah, hari-hari kelepasan dan kebebasan kami. Kami tidak peduli orang buat apa buat kami. Ya, kami pedulikan, kami harus memberitakan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan, supaya betul-betul nama kami tercatat di dalam buku kehidupan. Terima kasih Tuhan, biar firman ini menjadi kekuatan, didikan, dan membuat kami jalan lurus bersama Tuhan. Terima kasih, hamba berdoa untuk semua jemaat, khususnya GKI Mereka Center, yang dimana Tuhan suruh setiap hari live streaming, supaya kami betul-betul bisa bertemu di surga. Kami betul-betul bersatu, sehati, sepakat, seia, sekata, melihat rancangan Tuhan yang indah dalam kehidupan kami. Tolong Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Angkat belah tangan-Mu tinggi ke atas. Tuhan, ini kami. Biarlah kehidupan kami Tuhan atur dalam hidup kami. Kalau Tuhan atur hidup kami, maka kami akan melihat seluruh keluarga kami tidak akan pernah minta-minta. Seluruh keluarga kami akan diberkati buat tangan-Nya. Bahkan anak-anak kami tidak akan pernah kurang ajar akan kami. Bahkan Dia mau kurbankan waktunya, tenaganya untuk memelihara saat kami tua. Kami percaya Tuhan, Engkau akan membina seluruh keluarga kami menjadi keluarga yang strong, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang dilawat oleh Tuhan. Jadikan seluruh keluarga kami, suami, istri, sampai anak-anak, itu betul-betul takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya kebenaran ini memerdekakan kami. Dan kami percaya mujizat akan menyertai hidup kami dari suami istri sampai ke anak kami. Apa yang dibuat tangan ini diberkati dan menjadi berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus mengatakan, amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Silakan duduk saudara. God is a good, God is a wonderful. Siapa membawakan pengumuman hari ini?
Shalom Bapak Ibu sekalian yang hadir di tempat ini. Dalam nama Tuhan kita mengucap syukur atas firman yang kita terima hari ini. Pengumuman untuk minggu ini, kebaktian seperti biasa akan diadakan di tempat ini minggu depan dan seterusnya. Dan juga pada hari ini akan diadakan kebaktian di Sacramento, tepatnya di Seven Yen Sushi, alamatnya 201 Harding Boulevard, Suite F, Roseville, pada jam 5 sore hari ini. Kebaktian Easter pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2024, akan diadakan di tempat ini di Hayward, jam 11 pagi. Ya, jadi jam 11 pagi. Ada perubahan, sebelumnya dikatakan sore hari, tapi akan diadakan jam 11 pagi. Pengumuman selanjutnya adalah kita akan melakukan kebaktian bersama dengan Pastor Rubin Adi Abraham pada hari Sabtu, April 13, 2024, di Burlingame, dan pada hari Minggunya, April 14, 2024, di Hewat atau tempat ini. Pengumuman kelima adalah retreat yang akan kita lakukan pada Thanksgiving, hari Kamis November 28 sampai dengan November 30 di Zephyr Point, Lake Tahoe, bersama Pendeta Mel Atok. Mari kita, saya mengajak teman-teman Bapak Ibu sekalian untuk segera mendapatkan ayo segera mendaftarkan diri dan membayar deposit 50% dengan menulis cek ke JKI Hosana paling lambat April 30, 2024. Jika ada pertanyaan bisa menghubungi saudari atau Ibu Novi dan Ibu Shirley. Pada minggu ini kita ada teman-teman yang berulang tahun, Ibu Sri, Ibu Indri, dan Ibu Linda Lim. Nanti akan didoakan oleh Pak Rudi. Terima kasih, sekian pengumuman untuk minggu ini. Mari kita berdiri untuk berdoa syafaat bersama-sama. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami semua yang dapat hadir di rumah-Mu pada hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Tuntunlah kami, jauhkanlah kami dari kesombongan yang ada pada diri kami masing-masing. Berikanlah kami jalan-jalan-Mu, supaya kami dapat merendahkan hati kami dan selalu sadar apa yang kami lakukan hanyalah terbatas kemampuan kami, tapi kami selalu membutuhkan pertolongan-Mu ya Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan kami satu-satunya, Engkaulah Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Agung, Engkau adalah Tuhan yang kudus. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Gembala jemaat kami, Pak Rudi Gunawan dan keluarganya, Ibu Nita serta anak-anaknya. Berkatilah mereka, berikanlah kekuatan kepada Pak Rudi dan keluarganya dalam melayani gereja-Mu. Dan juga kami berdoa untuk Associate Pastor Pak Troy, Pak William, Pak Peter, dan Pak Andreas. Berkatilah para asosiat-Mu ini ya Tuhan, berserta keluarganya, dan berikanlah kekuatan kepada mereka dalam melayani gereja-Mu dan umat-umat-Mu. Dan juga kami berdoa untuk para pekerja seperti pemain musik, pengurus media yang menyiapkan makanan, dan aser, dan segala yang tidak saya sebutkan pada kesempatan ini. Berkatilah mereka semua, berikanlah kekuatan kepada mereka supaya mereka mempunyai rendah hati dalam melayani umat-Mu dan gereja-Mu, especially untuk memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para jemaat-Mu yang berada di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming ini. Berkatilah semua umat-umat-Mu ini Tuhan, bukakanlah jalan mereka, serta berikanlah kesehatan kepada mereka, karena Engkaulah satu-satunya tempat kami berlindung, dan juga tempat Engkaulah Tuhan kami satu-satunya yang memberikan
kekuatan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk para orang tua kami yang memasuki hari tuanya mereka. Berkatilah mereka dan berikanlah keindahan dalam hidup akhir-akhir untuk menikmati hari tuanya. Dan juga untuk berdoa untuk jemaat yang sakit, ringankanlah beban mereka, pulihkanlah kesehatan mereka ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu kami, berkatilah dan tuntunlah mereka supaya mereka dapat tumbuh mempunyai iman yang kuat dan selalu menjadikan Engkaulah satu-satu Tuhan dalam hidup mereka dan tuntunan hidup mereka. Kami juga berdoa untuk para remaja atau teenager maupun yang telah yang sedang mencari pekerjaan atau telah bekerja, anak-anak kami. Tuntunlah mereka ya Tuhan, berikanlah kekuatan pada iman mereka supaya mereka dapat menghadapi semua permasalahan atau cobaan yang ada dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ya Tuhan, sekali lagi terima kasih. Kami juga berdoa untuk negara kami, tempat kami tinggal ini di Amerika Serikat. Berkatilah para pemimpin negara ini ya Tuhan, dan juga pemilihan yang akan dilakukan pada tahun ini supaya pemilihan dapat berjalan langsung dan orang yang terpilih menjadi presiden selanjutnya di tahun selanjutnya adalah merupakan orang yang Engkau pilih. Dan juga kami berdoa untuk negara Indonesia, berkatilah bangsa Indonesia dan juga para pemimpinnya dan juga pemimpin yang baru terpilih supaya negara Indonesia menjadi negara yang maju, mempunyai keselamatan dan terutama sekali mendapatkan kesadaran dalam diri masing-masing rakyatnya untuk selalu percaya dan bergantung hidup mereka kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkaulah satu-satu yang membukakan jalan dan memberikan kebahagiaan kepada mereka hidup dalam hidup mereka. Ya Tuhan, sekali lagi terima kasih. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing dan melakukan aktivitas kami di minggu ini. Berkatilah kami semua, perjalanan kami supaya kami tiba dengan selamat dan juga pekerjaan yang kami lakukan pada minggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Indahnya kasih-Mu, oh Tuhan, Kau berikan nyawa-Mu untuk hidupku. Ajarku mengerti maksud hati-Mu, bawaku masuk dalam seluruh rencana-Mu. Hanya pada-Mu Bapa, yang berulang tahun pun maju ke depan, ku serahkan hidupku ini hanya untuk-Mu. Aku Bapa, pakai aku Bapa sesuai kehendak-Mu, agar nyata, kemuliaan-Mu, melakukan semua perkara-perkara yang besar. Kau lindungi, kau jaga, biarlah takut akan Tuhan senantiasa ada di dalam hidupnya. Hamba serahkan anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih, Kau sudah memberkati hidupnya. Kau takut akan Tuhan ada dalam hidupnya. Jaganya, lindungi Tuhan, dan hamba percaya Engkau lah kekuatan dalam hidupnya. Terima kasih untuk yang Kau tambahkan satu tahun. Berkati tangan ini Tuhan, supaya yang dilakukan diberkati. Satu perkataan untuk-Mu ya Bu.
baik-baik. Hito koro tua sina harta karua tasa. Kura pasu nama kura tasan tak karua. Hito koro tu sina. Jangan pernah merasa sendiri. Jangan merasa gelisah. Tuhan menyertai hidupmu dan Dia akan membawa kamu ke suatu tempat yang luar biasa. Apapun yang kau alami, Tuhan akan membuka jalan dan merubah semuanya yang menjadi pergumulan itu menjadi sukacita yang besar. Engkau setia, engkau mencari Tuhan, engkau merindukannya, maka seperti itu juga Tuhan akan menyatakan cinta kasihnya dalam hidupmu. Dia akan menjaga engkau dan kau Dia akan memeliharanya. Selama engkau setia ibu, maka engkau akan melihat apa yang kau dikatakan hari ini. Maka Dia akan menjadi jaminan hidup dalam hidupmu dalam nama Yesus. Kasih Tuhan, Dia pasti anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan turun dalam hidupnya. Terima kasih sudah kau tambahkan umur satu tahun dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, Dia kau memberkati dengan kesehatan-kesehatan yang berlimpah-limpah. Anugerah yang besar boleh jadi dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan yang kau tambahkan umur satu tahun, berkati dua tangannya. Apa yang dilakukan diberkati menjadi kesukaan, menjadi anugerah Tuhan yang besar, menjawab berkat bagi seluruh anak cucunya. Terima kasih. Itu karua tasina, lima karua nukurutusina. Tuhan mengasihi ibu, Dia akan memberikan ibu umur panjang. Bahkan engkau akan melihat cucu ada di dalam dirimu. Dari cucu itu akan melahirkan seorang anak. Tuhan akan melindungi, akan menjaga kesehatan. Janganlah terlalu banyak pikiran ibu. Akan menyatakan cinta kasihnya dalam hidupmu. Percayalah, Tuhan akan menolong, Tuhan akan menjaga hidupmu. Semua yang Tuhan yang kau doakan diterima oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami Linda Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kau sudah tambahkan umur satu tahun. Biar kasih setia Tuhan turun atasnya, lawatan Tuhan atas hidupnya. Terima kasih roh takut akan Tuhan senantiasa ada di dalam hidupmu. Tidak ada kesulitan yang dihadapi manusia. Semua manusia mempunyai kesulitan, tetapi Tuhan akan selalu menyertai menyelesaikan kesulitan itu. Janganlah kamu takut dan gentar dengan apa yang kau hadapi, tetapi percayalah Tuhan selalu menjaga hidupmu. Selama kau setia, selama kamu taat, hadiah ulang tahun untukmu, kamu akan melihat apa yang kamu doakan dijawab Tuhan, dan sukacita itu akan melimpah dalam kehidupanmu ibu. Dan apa yang kamu lakukan tidak akan pernah kekurangan. Tuhan akan mencukupi semua kebutuhanmu. Diberkatilah hidupmu ibu dalam nama Tuhan Yesus. Kemuliaanmu hanya padamu Bapa. Serahkan hidupku, kuserahkan hidupku ini hanya untukmu Tuhan. Seluruh hidupku, seluruh hidupku, pakailah aku Tuhan, pakailah aku Bapa. Sesuai kehendakmu agar nyata kemuliaanmu, kemuliaanmu akan nyata. Kedua tanganmu tinggi ke atas saudara, aminkan apa yang saya katakan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah suamimu, diberkati istrimu, diberkati anak-anakmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkatilah apa yang kau lakukan, diberkatilah kesehatanmu dengan berlimpah-limpah,
dan juga diberkatilah rohmu. Berkat yang sama juga terjadi di live streaming. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengatakan, amin. Sampai ketemu minggu depan, teman-teman.